Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Spradi Kreatif, kembali lagi di channel Spradi Kreatif. Oke, di sini kita masih di suasana Posyantek, di mana di sini adalah diadakan sebuah perlombaan pusat teknologi tepat guna. Oke, di sini kita sudah bersama rekan-rekan kita dari SMA Negeri 1 Koba, di mana mereka ini sungguh-sungguh sangat kreatif, di mana mereka telah membuat sebuah alat pengupas dari kulit bawang putih, Spradi. Oke, bagaimana proses alatnya, bagaimana dia sudah bisa mengupas kulit-kulit bawang tersebut, kita langsung saja ke rekan-rekan kita. Oke, Spradi, ini namanya siapa nih? Ahmad Mulia. Namanya Ahmad Mulia dan Fatrian. Dan Fatrian. Oke, mereka berdua benar-benar kreatif, Spradi. Dimana ini sebuah alat yang bisa mengupas kulit dari bawang putih, jadi sehingga kita tidak perlu untuk capek-capek untuk mengupas kulit dari bawang putih sendiri. Ah, ini dia hasilnya. Tapi di sini mereka menggunakan bawang basah ya. Seharusnya kalau bawang lebih kering itu lebih bagus ya. Bawang lebih kering itu hasilnya lebih bagus seperti. Jadi karena ini masih basah, mereka masih ini sih. Mungkin kita lihat aja hasilnya. Oke, pertama-tama apa tuh stepnya? Pertama-tama tuh masukin bawangnya ini. Oke, mereka masukin bawang. Ya. Mereka bisa lihat. Masukinnya boleh lewat sini atau ini? Lewat ini? Boleh. Oke, jadi bawangnya mereka masukin lewat ini. Jadi ini ada lubang. Dan di dalamnya itu, ini dia itu pakai apa tuh? Brushnya untuk? Kabel tis. Kabel tis ya, jadi dalamnya itu kabel tis. Dan ini menggunakan motor ya, motor DC. Iya. Ini menggunakan motor listrik, oke? Motor listrik ternyata. Ini motor AC, ini kipas angin. Iya, benar. Jadi ini mereka menggunakan media motor kipas angin, motor listrik AC. Oke, colok. Jadi mereka masukkan. Oke. Nah, habis bawang enggak? Oke, mereka masukin. Jadi alat ini benar-benar simple untuk dibuat, namun mempunyai manfaat yang cukup tinggi, Spradi. Oke. Oke, cukup kali ya. Oke, setelah dimasukkan, kemudian kita tutup dan kita nyalakan. Untuk nyalakannya hanya cukup menekan tombol itu aja. Dan waktu berapa lama ini dalam prosesnya? Kalau dengan satu on itu dengan durasi 30 detik. Kalau 2 on sampai dengan 45 detik. 45 detik. Oke, jadi dia harus ditimbang dulu untuk setengah onnya. Satu onnya berapa? 30 detik ya. Satu on 30 detik, teman-teman. Oke. Mantap sekali barangnya. Oke, jadi ini tadi teman-teman bisa lihat sebelum bawang yang sebelum dikupas. Spradi semua bisa lihat. Oke, ini ya. Dan ini masih dalam proses pengupasan. Oke, sekarang sudah selesai. Coba kita cek. Oke, jadi ini dia hasilnya, Spradi. Oke, hasilnya cukup bersih, Spradi. Di mana? Ini sebenarnya lebih bagus jika kondisi bawangnya kering. Jadi oke, ini dia cukup bagus sih. Jadi ini dia menggunakan kabel tis seperti ini, sangat keren. Pokoknya ini ide yang kreatif. Jadi teman-teman di rumah juga bisa membuat seperti ini dan bisa mengelupas bawang dengan mudah. Oke, jadi cukup itu review kita hari ini. Semangat buat rekan-rekan dengan usia mereka yang masih muda, mereka sudah mampu berinovasi, mampu berpikir kreatif, dan di sini juga mereka sudah berani mengikuti perlombaan di mana ini adalah tingkat umum. Oke, mantap sekali. Terima kasih buat rekan-rekan yang dari SMA 1 Kobak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Spradi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.